Hai guys, petang ni saya nak masak buah pria guys. Ni saya campur 2 biji telur. Inilah lauk saya bersama anak saya malam nanti guys. Lauk untuk makan malam. Guys, saya masak sebelah juga. Ini saya simpan. Banyak guys. Ini dia. Untuk 2 orang makan. Banyak. Ini cukup guys untuk 2 orang makan. Okay, sekarang saya mau menggoreng dia guys. Okay guys, sekarang saya mau menggoreng buah pria guys. Oke, saya menghidupkan api dulu. Terus masukkan minyak sedikit, guys. Ini bahan-bahan yang saya guna guys. Bawang putih, ikan bilis, bawang merah, halia, ikan bilis. Oke. Minyak kita pun sudah panas. Masukkan bahan tumis guys. Masukkan satu kali. Thank you.
Kita tunggu bahan tumis dah naik bau, baru kita masukkan buah peri. Masak ringkas je guys hari ni. Memang hari-hari ringkas je. Dua orang je. Guys, kita terus masukkan buah peri. Nanti anak balik pukul 7 guys, terus makan. Dia orang letih guys kerja. Guys, masukkan telur. Masukkan Ajinomoto guys. Garam sedikit. Okay guys, saya letak dia gula sedikit guys. Thank you.
Oke guys, buat pria kita sudah masak. Kita tutup api guys. Oke guys, sekian saja video daripada saya petang ini. Jangan lupa share, komen dan subscribe Aki Atoy channel. Bye bye.